tentang suara dan perhitungan suara besok tanggal 27 November 2024 mulai jam 7 pagi. 100% persiapan pilkada kota ini sudah 8 bulan tahapan kita lakukan, dan hari ini 100% di tingkat kecamatan juga harus kita monitor terus sampai dengan di awal Desember kabupaten. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran terhadap pelaksanaan pilkada kota Yogyakarta. Semoga semua yang kita ikhtiarkan ini apa balasan untuk pemilihan wali kota. Dan malam tidur cuma 3 jam ya, besok kemarin baru mereka ada ditelepon Pak Ketua. Dari bocor maupun dari hal-hal yang di luar. Hal itu dan kemudian ada berapa TPS khusus di kota ini? Di kota Yogyakarta ada 2 TPS khusus, Rutan 2A dan kami hari ini H-1 kami mendistribusikan, meluncurkan distribusi logistik pemilihan kepala daerah di Yogyakarta ke 45 TPS kelurahan yang akan diterima oleh PPK yang diserahkan kepada TPS, dan kemudian akan didistribusikan ke 651 TPS di Kota Yogyakarta. Mereka akan menerima satu TPS, satu kotak surat suara yang di dalamnya ada kebutuhan di dalam kotak suara seperti surat suara, alat pencoblosan, template, sampul, dan kemudian ada kebutuhan logistik di luar kotak suara seperti alat ATK, gunting, salinan DPD, dan sebagainya. Nah, kami meluncurkan 4 CCD box, kemudian 2 mobil box kecil. Hari ini 2 gelombang yang pagi kita luncurkan, kemudian menunggu kedatangan mereka 2 jam lagi, kemudian kita akan meluncurkan lagi ke setengah kelurahan di Kota Yogyakarta. Nanti di targetnya jam 16.00 logistik sudah terdistribusi di 45 kelurahan dan sudah langsung diambil oleh KPPS untuk segera diamankan di TPS masing-masing. Ya, jumlah DPT-nya adalah 320594, kemudian jumlah surat suara plus 2,5% 328931. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.